cuma jerit-jerit nasab 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 Sayyidina Hasan enggak jerit-jerit nasab Sayyidina Hussein enggak jerit-jerit nasab Sayyidina Ali Zainal Abidin enggak jerit-jerit nasab nasab karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah anak cucu Nabi anak cucu Nabi enggak beda sama orang sekarang anak cucu Nabi anak cucu Nabi anak cucu Nabi, anak cucu Nabi. saya Apapun makhluknya yang menganggap dirinya lebih baik, menganggap diri dia lebih mulia daripada salah satu makhluk Allah, maka dia sombong. Nah terus kita punya hak apa menyombongkan diri? Saya ah, lebih baik. Para ulama sepakat mana yang lebih utama? Keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah? Maka para ulama menjawab, yang kedua yang lebih utama. Kenapa? Kolu para ulama itu berkata, liannahu zatiyun karena garis keturunan itu zat nggak bisa dirubah zat darah daging sedangkan yang pertama itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang satu saat bisa hilang. Oke okay guys sebelum melanjut menonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe nyalain loncengnya like dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke okay guys, pada video kali ini saya akan mengajak kepada kalian semua khususnya kepada sahabat FK Channel untuk mendengarkan dan menyimak penjelasan uh, Profesor Kiai Haji Muhammad Gurasyahab tentang gelar Habib dan kewajiban terhadap orang-orang yang menyandang gelar Habib ini guys. Yuk langsung saja uh, kita simak videonya. Abiku um, lagi rame soal Habib <laughs> Beberapa kali sih ramai soal Habib Cuma yang sekarang Nana mau kita bahas soal itu di syihab-syihab ini hmm. Habib atau orang yang uh, memiliki keturunan Garis keturunan dengan Rasulullah ya, SAW ya. Ramai jadi pusat perhatian netizen uh, Bahkan ada yang juga jadi kontroversi hmm. uh, Dan pro kontra di mana-mana soal Habib ini Atau orang yang... Uh, Dipercaya memiliki garis keturunan dengan Nabi, hmm. tapi memang kedudukannya seperti apa, Memang ya ada orang-orang yang punya garis keturunan langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada, Bu Yahamka juga dulu pernah bicara bahwa itu ada di Indonesia ada. Sekarang begini kita lihat, eh, memang eh, ada bangsa-bangsa, ada masyarakat. Yang memberikan perhatian yang besar menyangkut garis keturunan, kita berkata sekarang, Ratu-Ratu eh, eh, Inggris itu ada garis keturunannya. Nah, demikian juga halnya dengan Nabi, itu ada garis keturunannya, ya kan? Hanya memang ada beberapa istilah, eh, ahlal bayi, ada istilah... Eh, Al-Qurba, Kerabat, dan lain-lain sebagainya. Tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa garis keturunan, dinamai garis keturunan Nabi itu adalah anak cucu beliau melalui Sayyidah Fatimah dan alibnya Abi Thalib. Nah. Ada orang yang berkata, itu kan dari Fatimah. Mestinya kan garis keturunan dari Laki-laki okay. ah, ya, eh, dijawab begini eh, Nabi menjadikan itu dari Fatimah <tum> karena Nabi Isa pun dinamai Putra Maryam ya, eh, banyak itu orang-orang Yahudi itu tidak mengakui orang Yahudi kecuali kalau dari keturunan wanita bukan laki-laki itu sebabnya dia tidak akui sebagai anak anak keturunan Ibrahim jadi ada eh, itu terpelihara memang orang berkata apa buktinya bukti yang paling konkret adalah sejarah di mana-mana ada eh, di Iran hmm. itu bisa diketahui ini orang garis keturunan atau tidak karena ada pakaiannya serban hitam hmm. Nah, tetapi kita tidak ingin menjadikan eh, garis keturunan ini sebagai suatu keistimewaan yang eh, melebihi kewajaran Allah berfirman hmm. jangan saling iri menghendaki apa keistimewaan orang itu anda miliki pula hmm. nah, tetapi karena dia keistimewaan setiap keistimewaan punya konsekuensi punya kewajiban kalau kewajiban itu tidak terpenuhi, maka garis keturunan yang dimilikinya tidak akan ada artinya. Gitu? Eh, Nabi Nuh punya anak, garis keturunannya ada. Tapi Allah menyatakan, Innahu amalu dia punya pekerjaan. Tidak diakui dia oleh Tuhan sebagai garis keturunannya. Hmm. Tuhan menjanjikan, Wahai Nuh, saya akan selamatkan kamu dan keluargamu. Waktu anaknya sudah tenggelam, Wahai Tuhan, anakku dari keluargaku bukan jadi ada konsekuensinya dari sini kemudian garis keturunan ini terpelihara yang mestinya ikut terpelihara sifat-sifat baik itu iya guys itulah uh, jawaban Profesor Kiai Haji sihab ketika uh, beliau ditanya mengenai fakta adanya cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan seperti yang kita tahu tadi Jawaban beliau adalah ternyata cucu Nabi Muhammad itu, guys. Ada dan itu benar adanya, ya. Ini terlepas dari fenomena adanya pihak-pihak yang masih uh, meragukan keaslian habib di Indonesia. Apakah mereka ini benar-benar cucu Nabi atau bukan, guys? Karena menurut mereka, yang meragukan keaslian habib ini. Di Indonesia masih belum ada yang terbukti secara ilmiah, dan sekali lagi, guys, ini persoalan yang uh, lain karena uh, pada video kali ini saya uh, akan fokus membahas apa yang sudah dijelaskan oleh Profesor Kurei Sihab dalam video tadi, guys. Menurut Profesor Kurei Sihab, gelar Habib itu adalah sesuatu gelar yang istimewa, kenapa? Karena tidak sembarangan orang bisa menyandang gelar Habib guys. Gelar Habib hanya bisa disematkan kepada zuriah Rasul saja yang menurut pengakuan mereka mengalir darah baginda Nabi Muhammad SAW di dalam tubuhnya. Baru mereka bisa menyandang gelar Habib tersebut guys. Tapi meskipun Habib itu, adalah gelar yang istimewa. Jangan kemudian keistimewaan itu disikapi secara berlebihan, apalagi melampaui batas kewajaran. Misalnya, karena dia adalah uh, seorang habib, lalu mereka uh, merasa lebih mulia daripada yang bukan habib, merasa sombong, dan merasa paling benar. Itulah, guys, yang dimaksud. Jangan sampai nasab atau garis keturunan itu dijadikan uh, suatu keistimewaan yang terlalu berlebihan. Karena hal itu sama sekali tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya itulah guys kira-kira uh, yang saya pahami dari penjelasan Profesor Quraish Sihab tadi. Selain itu karena gelar Habib itu adalah sesuatu yang istimewa maka juga tidak mudah sebenarnya bagi orang-orang yang menyandang gelar Habib tersebut guys karena tentu saja ada konsekuensi dan ada kewajiban yang harus mereka penuhi salah satunya adalah mereka harus memiliki akhlak yang baik dan mereka juga harus mampu menjaga lisan atau mulutnya dari hal-hal yang buruk seperti mencaci maki, menghujat dan tidak mengeluarkan kata-kata yang uh, tidak seharusnya diucapkan kepada sesama manusia seperti bangsat misalnya, tolol, babi, anjing, monyet dan seterusnya guys. Karena perilaku-perilaku yang seperti itu sama sekali tidak mencerminkan ahlak Nabi Muhammad SAW dan kalau seandainya mereka tidak bisa menjalankan atau memenuhi kewajiban tersebut guys maka nasab atau garis keturunan tersebut sama sekali tidak memiliki nilai apapun sekalipun mereka mengklaim bahwa di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi Muhammad SAW tadi Profesor Quraish Sihab juga sudah memberikan contoh, bahkan anaknya Nabi Nuh saja ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dinyatakan dia bukanlah garis keturunan Nabi Nuh, apalagi hanya sekelas cucu. Artinya, guys, ini adalah salah satu bukti nyata bahwa nasab atau garis keturunan itu tidak akan memiliki arti apapun, dan bahkan tidak bisa menolong jika laku dan ahlak kita jauh dari yang diajarkan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, guys, jangan sampai oknum-oknum uh, habib yang seperti itu kita ikuti, apalagi kita jadikan panutan. Sekali lagi, jangan sampai hal itu terjadi. Percayalah, masih banyak para habaib yang benar-benar bisa kita jadikan guru dan panutan, guys. Ya, itulah sedikit yang saya pahami dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Kuraisihab Sihab di dalam video tadi, guys. Dan tentu saja, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekeliruan saya dalam memahami penjelasan Profesor Kuraisihab Sihab tersebut. Sekian video kali ini, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.